hari ini kita akan cobain game simulasi lainnya, judulnya Stormworks. Udah ada di Steam, cuman masih early access kalau nggak saya. Ya kalau gitu kita langsung aja cobain new game, let's go. Oke bro, kita mulai. Your boat was damaged in recent storm. Oke bro, jadi kita kayaknya lagi ada di semacam boat atau di kapal ini kayaknya, atau di luar ya. Cuma katanya rusak gara-gara kena badai, dan kita harus pakai workbench buat perbaikinya. Oh my god, ini maksudnya merah-merah. Oh, workbench kita ada di situ. Jadi target kita ada yang di merah-merah. Oh no, kita ada di mana ini bro? Kayaknya kita ada di tengah laut kah? Oh, ada base gitu. Oke, kita bakalan coba ke bawah dulu bro ya. Kita harus ke bench, workbench. Oh my god, gue jalan lewat mana? Oke, ini ada semacam kayak hangar atau apa bro ya? Oh, tempat buat ini, buat perahu-perahu gitu. Dia nyimpennya di situ ya. Oke, pencet. Nah, vehicle editor. This is vehicle editor. You can rotate camera around by holding red mouse button. Oh, oke. Terus alt, terus apa ini middle? Kalau middle apa nih? Oh, buat ngedrag itunya ya. Siap. Atau pakai alt. You can zoom out. Oke, bisa. Terus open camera setting sebelah kanan. Change camera setting. Ini reset kameranya biar balik lagi. Place block in the highlight space. Oke, bro. Jadi kita harus nyimpen block di yang merah-merah ini nampaknya. Mouse over, component to choose to connect to block, then click to place it. Oke, klik gitu kah? Oh, sebelah sini. Salah bro, maksudnya sebelah sana. Ini kita drag, ini kita zoom. Nah, gini ya. Kita harus naik sebelah sini. Oh my god, bro, udah kayak Minecraft aja ya. Ada gini-gini. Kayak bisa di drag gitu bro, jadi multiple. Ya, terus kita mundur dulu sedikit. Mundur dulu sedikit. Harus sampai klik on the wedge block. Oh, sebelah sini ya. Oh, block itu macam-macam. Ada yang kotak, ada yang kayak tanjakan gitu. Oh, dia pengennya ada tanjakannya. Siap, kalau gitu. Bentar, bro. Gua belum begitu hafal pencetan-pencetannya. Nah, gini ya. Kebalik kah? Rotate kah? Kalau kebalik ini gimana? You can change component rotation by hovering over different adjacent subject in vehicle. Oh, tergantung ini sebelah mana ya. Nah, oh my god. Oke. Okay. Jadi perahu kita harus bagus, bro ya. Yang ancur-ancur harus diperbaiki terus. Ini ada bentuk piramid. Oh, buat sebelah sininya ya, di ujungnya. Eh, mana nih? Ini yang benar bagaimana nih? You can all use pencet JKL atau JKL buat ngerotetnya. Nah, JKL, UIO, UIO sama P atau garis P. PO buat ngilanginnya biar nggak ngalangin bro. Oke, beres. Nice. Oh my god, detail sekali bro ya. Ya, sebelah atas ada logic hookup, logic connection between component. Power in, power out. Oke, kita nyalain. Oh my god, udah kayak apa namanya? Yang mekanik simulator gitu ya. Oh my god. Aduh, gua kira ini simbol, ternyata simulasinya bener-bener simulasi ya. Oke, pertanyaannya kita first connect button in front of seat. Nah, ini kita sambungin, tarik ke sini kah? Oke, ini mesin berarti ya. Next connect axis 2 OS from seat to the engine throttle. What ini kah? Maksudnya atau ini ke sini, sini kah? Oh my god, salah kayaknya bro. Next connect the axis 1 dead node. Mana axis 1 tuh, yang mana gitu loh. Sini kah? Oh, sebelah sini bro, belakangnya. Jadi kita belok kiri, situnya si sayap belakangnya gitu ya. Disebutnya apa sih, sayap belakang atau apa gitu. Oke, axis 1 juga lagi. Ke belakang situ kah? Seriusan ke belakang situ? Semoga benar ya. Perasaan gue gak enak bro. Select power logic type to view proper logic node. Wow, gue harus mikir dong. Finally, connect the power between engine and propeller. Jangan lupa bro ya, kalian harus koneksiin dari mesin ke kicir-kicir belakang supaya bisa maju. Ini bro, ada tulisan power input receive power generated by engine. Oke, kita gituin. Dah, power, wow. Wow. Oke, jangan lupa di save. Klik plus large, sebelah sini kita save. Namanya type name of your boat. Oh, perahu hidung. Oke, udah boleh ya. Oke, kita bakalan yes. You're about ready to go. Kalau udah siap, kita pencet spawn. Wow, oke, okay. Jadi sekarang itu dia tutorial untuk bikin atau memperbaiki botnya gitu. Bergoyang-goyang. Dan sekarang udah ada misinya. Pencet N buat ngeluarin misi. Ada tutorial mission. Oke, okay. Ini by the way bukan cuma itu doang, udah simulasinya ya. Cuman simulasi kayak menyelamatkan orang terus nyari sesuatu itu cuman awalnya doang. Toggle aktif, oke, ini aktif. Oh, bisa dinyalain atau matiin ya. Kita main aktif ini. Oke, and again to close mission. Press E, looking at the crate to pick up. What? Ini kah?
Oke, pencet E. Saya disuruh ngapain? Oh, pojok kiri atas, deliver medical supplies. Kita disuruh ngirim peralatan ini bro ya. Kesehatan katanya. Kayak kita masukin ke bot dulu kah? Oh my god, disuruh dilempar. Sedok. What? Press E, O, E. Siap. Lepas. No! Gagal. Oh no. Bisa nyemplung juga boys. Oke. Ambil. Belum tenggelam. Udah gini aja deh. Jalan biasa aja, Pak. Oh, pinter. Oleng, mohon bersabar. Kita simpan di belakang, pencet L lagi. Oh, jadi bisa nyimpan pelan-pelan atau dilempar gitu ya. Oke, sekarang press F when looking at your pilot seat to start driving your boat. Oh, hoi. Type to enter third person. Oke. Kalau lagi ini bisa ngeluarin ini kamera, Bro. Oh, nice. Masa saya nggak bisa pencet balik lagi, pencet ini, pencet E while looking at engine. Oh, engine-nya masih mati dan kita harus nyalakan pencet E. Brum 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 brum. WSAD buat maju. Oh. Ih, akhirnya boy. Oke. Ini ngalangin tulisannya, Pak. Complete mission siap. Kita targetnya ke sana. Oh, ada map-nya juga. Ada map-nya, Bro ya. Jadi kita entah sebagai apa, Bro, mungkin tim penyelamat atau tim kayak JNE gitunya kah? Kayaknya ini JNE simulator ya. Gerip. WS ada to drive to dari. Oke, siap. Jadi ini buat pencetnya, kita bisa matiin kah? Pencet E. Oh, bisa dimatiin langsung. Tapi janganlah, kita akan perlu nyala ya. Cuman pas persen nggak kelihatan. Oh my god. Ini masih bot, Bro ya, masih bot. Dan masih banyak yang lainnya, Bro, selain bot. Dan lo karakter gua, Bro, masih budak ini. Pakai baju. Oke, kita bentar lagi sampai. Udah kayak GTA aja kalau dipikir-pikirnya, cuman ini lebih kompleks gitu. Ya di situ ada buat parkiran botnya nampaknya. Sekalian kita jalan. Kita parkirnya yang benar gimana sih, Bro? Kalau bot. Oh. Oke, Pak, Pak, yang benar. Belok kanan. Nah, gitu. Udah kita yang benar. Parkirin. Terus. Wah, tenggelam kenapa? Ah, udah gitu aja. Udah. Pencet F buat keluarnya. Jangan lupa ambil lagi, Bro. Oke, siap. Aduh, gua enggak bisa. Oh, ada ini. Ini ketuan kayak satu. Satu udah. Tenggelam. Salah. Bisa naik ke atas ya, Bro? Op, oh, pinter, Pak. Oh, kameranya bisa, Bro ya. Kameranya bisa tuh. Cuman dia enggak ada pegang gini ya. Ini berhubung masih early access. Gua berharapnya dia sambil megang gitu kan karena dah. Hai, ayo berak dong. Mending first person lebih menjiwai loh. Press E lagi buat nyimpannya. Aduh, tapi nggak kelihatan. Ya kita bawa kesan. What? Ngapain kamu? Tangannya begitu. Oh, mau jatuh dia. No. Hampir jatuh. Jalan yang benar makanya. Ininya ke atas ya. Oh, tek. Oke, kiriman datang. JNE. Cuma sini kah? Udah kah? Yeay, beres boys. Reward ada hadiahnya. Dapat blok blueprint. Dapat jendela besar blueprint sama weight block, apa tuh maksudnya? Oke. Ini di pulaunya masih simpel ya. Masih simpel, soalnya ini fokus utamanya lebih ke misi-misi. Entah misi apa, oke, kita disuruh pulang, no problemo. Wii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 
Kebayang ntar bisa bikin yang aneh-aneh udah ya, kalau kita udah ngerti gitu. Ya di apa, simulasi mekanik simulator, apa sih? Bukan mekanik simulator, scrap mekanik, nah itu yang benar ya. Hampir kayak scrap mekanik. Oh my god, semoga aja gak terlalu pusing. Oke bro, kita bakalan coba pulang dulu. Sampai Au. Eh turun. Benang aja. Itu kenapa jadi begitu loh? Naik. Pas saya mau naik, oh pencet F juga. Pencet. Bisa kah? Gak bener nih, pencet. Udah kah? Belum bro, harus dekat kayaknya. Sampai naik aja bingung dia. Oh, udah bisa. Oke, okay. go. Base kita ada di atas. Come on. Ini bukan ngecat rumah bro ya, beda ya. Ini lebih simulasi mengantarkan barang-barang. Mungkin dengan segala macam peralatan yang kita punya. Ini bisa motong ke sini kah? Oh, bisa bro. Pencet while looking at your bed. Oh, kita disuruh tidur. Bisa tidur juga, mungkin kesapean. Soalnya kita coba kerja sendiri, di sebelah sini ada tulisan ZZZ.
artinya kita bobo. Yos, congratulations. Complete tutorialnya. Start the oven to wake up button. Oke. Okay. Next. Oh my god. Kita kedatangan Medivac Rig Worker. Oke, okay, kita keluar dulu. Oh, kita lihat bro ya. Setelah tutorial kita harus ngapain lagi nih? Pertanyaannya ada di mana nih? No, what are we doing? Ya tuh jauh banget. Oke, okay, oke. Okay. Wow. Ya bro, saya harus kemana nih? Mana sih ininya? Pencet N kah? Oke, berikutnya bro ya. Kita disuruh yang ini. Kita aktifin, kita bakalan lihat. Ada waktunya 30 menit. Medivac Assist Rig Worker from Claim Company on Rig. Oh my god, katanya ada pekerja yang sakit dan butuh bantuan kita. Transport the worker to hospital. Oke, kita harus bantuin dia. Transport dia ke rumah sakit terdekat. Oke, sementara kita pakai bot yang kita punya dulu aja. Tapi kita bisa edit-edit bro ya. Bisa bikin juga bro kalau mau bro. Oh my god. Ngeri banget ini kalau pengen dikesiniin lagi gimana ya? Workshop, face, new, spawn. Pengen si ininya dibalikin lagi ke sini gitu bro. Jadi ya udahlah sementara itu aja. Pengennya diperluas belakangnya buat narik orang gitu ceritanya. Coba kita return to open chat air bro ada. Nah. Kita coba tambahin belakangnya bisa enggak bro ya? Sebelah sini. Oh ini buat naik ya atau pinggirnya deh. Pinggirnya bisa enggak ya? Kita coba ya bro ya. Gua penasaran doang ini. Apa aja ini sepeda yang 3 gitu ya. Oke, pertanyaannya tadi mau nambah blok gimana? Section plan. Itu kah? Erase, paint bisa ngewarnai juga. Logic merge gila lengkap banget loh, bro. Measurement, rotation, direction, center of mass. Wow. Wow. Oke, sebelah sini ya. Ya bro, kita bakalan coba tambahin. Ini buat ngangkut orangnya ya. Bawahnya. Ini ada harganya nggak? Ini uang kita 15.000. Ya kita tambahin lagi. Oh, bisa ke bawah juga. Kayaknya orang cukup segitu bro ya. Ini JNE nih kita bikin. Oke. Okay. Simpel aja. Ini bukan kuburan bro, bukan. Soalnya kadang kita disuruh menyelamatkan orang. Nah, jadi ininya buat naiknya gitu bro. Ini buat naiknya. Ya mungkin kita geser sedikit pakai alt. Nah, zoom. Ya kita lihat sebelah sini. Rada ke bawah. Nah, gitu ya. Nah, ininya salah. Kalau salah gimana ya, bro? Hapus undo, oke. Okay. No, kita pengen rotate. Rotate-nya gimana ya? Salah ini kah? Yang ini kah? Oke, bro. Kayaknya kalau di double click sebelah sini, bro ya. Keluar pilihannya, bro. Kita pengen ada tangga. Oke, okay, tangga double click lah, kita tangga. Tangganya gede juga ya. Supaya bisa naik maksudnya bro orang. Oke, okay, bisa nggak? Wah, harus ada bloknya dulu kayaknya ya. Kayaknya bro ini kita pengen ke bawah banget bisa nggak ya? Ke bawahnya kita. Oh, bisa, bro. Ini maju nggak bro ya? Gua enggak tahu bakal maju apa enggak. Tuan gua niatnya sih supaya orang bisa naik gitu. Oh, ini lumayan gede. Oh, ini gede juga ya. Udah kita gituin aja, terus kita geser sedikit. Oke. Okay. Oh, ini bisa dihitung enggak ya? Entahlah. Oke, okay, kita tambah blok aja sebelah sini. No, kita pakai ini. Nah, gini ya. Jadi ini ada tangga sedikit supaya bisa naik. Orangnya simpan di sebelah sini ya. Ininya gua enggak tahu cara ngerotate. Buat kalian tahu cara ngerotate silahkan komen di bawah. Pengennya sih dirotate gitu, tapi ya udahlah ya, segitu aja ya. Udah gitu kita spawn. Ya kita lihat apakah sesuai yang kita inginkan. Nama bro, coba kita tes apakah kita bisa naik. Ya bisa bro. Ada sedikit airnya tapi enggak apa-apa ya. Ada sedikit airnya enggak apa-apa. Mending kita bisa menyelamatkan. Ayo cepetan. Kita enggak punya banyak waktu. Duduk dulu. Arahin ke sini. Mon. Oke, bisa jalan, bro. Wow. Ini persiapan tapi berat sebelah ke kiri terus, bro. Tapi enggak apa-apa ya. Oke, kita ada waktu sekitar 28 menit lagi. Kita bakalan tes nih. Kita udah berusaha, bro ya. Cuman efek sampingnya jadi gini, bro, jalan. Oke, ternyata enggak simetris ya. Makanya pentingnya sekolah disebutnya apa ya? Konstruksi atau apa gitu. Masa jadi begini saya, Pak? Mungkin ntar kita seimbangkan atau mungkin kita tambahin lagi. Si ini apa disebutnya, propeller atau apa gitu ya? Si baling-baling bambunya, belok sendiri. Ya, I'm coming. Kayaknya itu yang tadi tempat yang kita kasihin ininya ya. Di JNE kita paket. Oh, ini ya sebelah kanan ya? Oh, itu rumah sakitnya. Orangnya mah di sana.
Sorry. Oke bro, kita bakalan jemput dulu ya orang yang sakitnya ya. Oke bro, kayaknya kita sampai di sebuah pulau. Petugas JNE datang. Kali ini kita bukan ngirim ya, mau ngambil barang. Oke, kita parkir sebelah sini. Oke. Oh, ini ada tangganya, bro, ada tangganya. No. Oh my god, what happened? Pak ini. Oh no, what happened, Pak? Aduh, kumaha ya? Kumaha, Pak? Kita selamatkan orangnya dulu, bro. Hop. Petugas JNE-nya gimana ini? I'm coming, maaf Pak, saya telat. Ada kecelakaan. Menyelamatin orang malah kita yang celaka, bro. Oh my god, orangnya di mana ya? Oh no. Masih jauh. Salah rumah. Oh my god. Ini apa ini? Ini rumah siapa ini ya? Kenapa kamu mengecewakan saya ini? Oh my god, kantor siapa ini, bro? Bisa diambil dong? Bisa diambil gitu? Oh my god, bisa nyopet rumah orang juga. Wow, benar-benar. Oh, dapat reward cash juga. Jadi siapa tahu ada yang ini, bro, yang bintang-bintang kayak tadi. Siapa tahu ada hadiah atau bonus gitu yang bisa kalian dapatin. Meskipun ilegal sih ya. Ini sisanya dikunci dong. Oh my god, coba kita reset gimana caranya ya. Aduh, harusnya tadi di save dulu, bro. Oh my god. Oh, bro, akhirnya kita sampai di kilang minyak ini kayaknya ya. Kayaknya si pekerjaannya tuh ada di atas katanya. Oke. Ini save dulu ya. Takutnya saya terguling lagi. Kita save dulu sebentar. Kasihan, Pak. Budak hidung. Oke. Save. Siap, lanjut. Oke, pertanyaannya kita harus berhenti di mana, boys? Di sini kah? Oh, itu tuh ada. Ah, kita parkir di sini aja lah ya. Nah, hop. Jangan lacu. Yang benar. Ada orang sakit di atas. Kita harus cara nyangkut lagi, Pak. Mohon tenang. Oke, belok kiri, tenang. Ini boleh ya. Udah lah, sini aja lah. Daripada susah. Jangan lupa matiin. Takutnya ntar ini maju terus. Ya udah, siap tuh buat orangnya sebelah situ ya. Oke, ke atas. Come on. Kita harus menyelamatkan orang. Where are you boys? Oke, kayaknya ada di sini nih. Sebodoh-bodoh si bocah-bocah kayaknya ada di sini nih, ya. Kamu di mana? Oke. I'm coming. Oh, di atas. Ada di atas sebelah sini kah? Masuknya lewat mana? Oh, ini pintu. Mana? Ini kah? Hospital, no. Oh, ini pintu. Punten. Permisi, katanya ada yang sakit. Mana? Serahkan sama saya. Bed. Di bed kosong, bro. Itu hospitalnya. Orangnya mana ya? Di atas kah? Lantai 2 ternyata. Bosnya kayaknya ya. Bener-bener ya. Oh, kamu, Pak. Aduh, udah tua ternyata ya. Follow, bisa pick up juga, pencet hold, tekan, wow. Bener-bener, Pak. Sampai patah kaki. Kayaknya si bapak ini patah kaki, bro, lihat. Oh my god. Pak, maaf ya, Pak ya. Tidak ada maksud apa-apa, saya cuma main menyelamatkan bapak. Tenang, bapak sudah ada di tangan yang tepat. Bapak tinggal menikmati saja perjalanannya. Pak, tenang, Pak. Bapak enggak usah tahan nafas, Pak. Wih. Oke, kita bawa dia, Pak. Kan berguna udah ya. Oke, pencetnya lagi ya. Oke. Bapak tunggu situ ya. Jangan kemana-mana ya. Kita lihat dulu ya. Pencetnya. Oke. Dia megangan ya. Wih. Enggak salah kita bikin di situ kan, Bro? Sudah diperhitungkan. Pak, pegangan ya. Cuman kesalahan kita ini nggak ada belakangnya gitu. Kalau ombak besar dia bisa mental jatuh, tapi semoga aja gak ya. Cuman lucunya ternyata bisa dihitin ya. Bisa suruh follow, bisa kita angkut gitu. Akhirnya, sunset boys. Sunset, cuman ini berat sebelah ke kiri terus. Yaudah, menuju TKP. Oke boys, ini benar-benar gelap banget. Mungkin ntar mah kalau ada lampu, kita kasih lampu kali ya. Kita nggak ada lampu sama sekali ya. Oke, tenang pak. Tenang, Pak. Mohon tenang. Sama tim dulu. Oke. Okay. Ayo, ikut sama saya. Nah. Udah? Oke, okay, udah.
Oh my god, hati-hati Pak, pegangan saya gak kelihatan soalnya di kelembagaan. Apa-apa ini? Itu ada di pulau seberang kah? Enggak, ini masih ada di pulau ini bro ya. Cuma ini salah parkir kayaknya kita bro. Salah parkir ya. Oh my god, gelapnya. Gak kelihatan dong. Kita coba deh bro orangnya. Bapak sakit harus kita selamatkan. Oke, kita bisa naik ke atas kah? Wah, ini cuma ada bebatuan loh Pak. Mohon maaf ya Pak ya, kalau Bapak kesakitan saya loncat-loncat. Soalnya saya sedang berusaha Pak supaya bisa nyampe ke atas itu. Gimana caranya entahlah. Wow, bisa parkour bebe. Iya, kita ngeliatnya gini aja deh. Tuh kok gini hitam bro, gak kelihatan sama sekali. Flashlight, ada gak flashlight? Flashlight pencet apa gitu? Entahlah ya. Yos, bentar. Sebelah sini kah? Di mana di sini kah? Kayaknya sini ya, place in bed. Nah, tidur di sini. Yeay, good job. Kita dapat rotor sama gyro, terus artificial horizon sama cash. Nice. Lekas semua, bro. Lihat bro, kepalanya sampai nyungsep gitu di bantal. Oh my god. Kayaknya gua keluarnya ntar nunggu ini aja, bro ya. Nunggu next episode aja lah ya. Nice.